Pemilik akun @danunyinyir99 ditangkap Polda Metro Jaya. Ini sosok yang diduga mengunggah video seksi mirip Syahrini. Syahrini membuat laporan polisi terkait pencemaran nama baik dan pornografi. Ia membuat laporan tersebut di Polda Metro Jaya. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro, Kombes Pol Yusri Yunus, saat ditemui di kantornya, Rabu, tanggal 27 Mei tahun 2020. Jadi pelapor berinisial DS ini membuat laporan ke Polda Metro Jaya, kata Yusri Yunus. DS mempolisikan akun @danunyinyir99 karena diduga telah mengunggah dan menyebarkan video syur diduga mirip Syahri. Ini di Instagram. Laporan tersebut dibuatnya pada tanggal 12 Mei tahun 2020. Nah, laporan DS ini berisikan tentang kliennya S. Syahrini, diduga namanya dicemarkan terhadap konten pornografi di media sosial, ucapnya. Laporan DS terregistrasi dengan nomor TBL 2779 VYAN 2.5 garis miring 2020 yaitu dengan korban Syahrini dan kerugian imaterial. Pihak Syahrini membuat laporan dengan pasal 27 Jo pasal 45 UU ITE dan pasal 44 tahun 2008 tentang pornografi. detik.com. Jadi bagaimana menurut Anda?